Izinkan saya untuk memberi sedikit update lah, laporan terkini yang berkaitan dengan banjir MTL 2021-2023 pada hari ini. Pertama yang saya hendak sentuh adalah mengenai apa-apa yang banyak ditanyakan oleh rakan-rakan media dan juga masyarakat, iaitu bantuan wang ehsan. Selaras dengan keprihatinan Kerajaan Persekutuan berkaitan bencana banjir luar bangsa yang berlaku dalam tempoh musim tengkujuh ketika ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 20 Disember 2021 telah pun memutuskan supaya bantuan wang ehsan sebanyak RM1,000 akan diberikan kepada semua ketua isi rumah mangsa yang telah terjejas sama ada yang berpindah ataupun tidak berpindah ke pusat pemindahan sementara. Bantuan ini akan kita segerakan agar dapat meringankan beban mereka yang terkesan dengan bencana banjir ini. Pemberian bantuan wang ehsan juga terbagi kepada dua jenis, iaitu bantuan RM1,000 kepada semua ketua isi rumah mangsa yang terjejas. Kerajaan juga amat simpati kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga dan orang-orang yang tersayang. Justru kerajaan juga bersetuju untuk memberikan RM5,000 bantuan pengurusan kematian kepada waris mangsa yang meninggal dunia. Antara syarat kelayakan adalah seperti berikut: warga Malaysia dan memiliki kad pengenalan diri yang sah, mestilah merupakan mangsa bencana ketika bencana itu berlaku. Yang ketiga, mangsa mendiami dan menduduki premis ataupun rumah yang dinyatakan. Mangsa bencana wajib mendaftarkan nama dengan maklumat lengkap menggunakan nama ketua isi rumah yang diwakilkan, anak ke, adik ke dan sebagainya. Dan pendaftaran nama yang sah perlu dilakukan seperti mana berikut: berpindah ke pusat pemindahan sementara, mendaftar dengan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan sekiranya tidak berpindah ataupun menumpang dan sebagainya, mendaftar dengan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JKKK ataupun Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK ataupun Ketua Kampung ataupun penghulu di tempat masing-masing. Maksudnya di sini, sekiranya tidak mempunyai IC, kita faham. Kita faham masalah kalau tak ada IC susah untuk mendaftar di mana-mana. Sekadar memadai sekadar mereka merujuk kepada ketua komuniti JKK penghulu dan sebagainya. Cukup. Oleh yang demikian, kerajaan melalui INAKMA dan juga Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah mengambil langkah-langkah seperti berikut: memudahkan proses permohonan dengan terus menggunakan pendaftaran di PPS sebagai bukti mangsa terjejas dengan bencana tanpa perlu membuat permohonan. Bagi yang tidak berpindah, mangsa hanya perlu mendaftar dengan nama-nama yang saya sebut tadi. Kita juga akan mempercepatkan penyaluran peruntukan kepada kerajaan negeri selaku jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, dengan penyaluran akan dicepatkan dalam masa mulai esok. Sebentar tadi saya telah mempunyikan mesyuarat dengan jawatan kuasa pengurusan negeri dan kita berbincang cara bagaimana hendak memudahkan proses ini. Jadi kita akan dalam masa hari ini kita cuba dapatkan detail dan insya-Allah kita akan cuba mengawalkan penyaluran sebaik mungkin dalam masa esok dan seterusnya. Dan sejajar dengan arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyegerakan pengagihan, Kerajaan Negeri sebagai JPBN dimohon kerjasama untuk berbuat demikian juga. Kalaulah kita di pihak persekutuan telah mempercepatkan proses ini, kita harap JPBN tolonglah sama memudahkan proses ini. Dan kita nak mas sentiasa bekerjasama rapat dengan Kerajaan Negeri melalui JPBN dengan mengemaskinikan data mangsa yang terjejas.